kita tanya kabarnya. Bagaimana kabarnya kakak-kakak SD semuanya? Alhamdulillah, always better and better. Oke, teman-teman. Teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Yang semangat siapa ya hari ini? Yang paling semangat coba bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Dafa silakan bercerita bagaimana kemarin pengalamannya ikut penyembelihan binatang kurban. Iya. Kurbannya kambing sama sapi. Oh, kambing sama sapi. Ada berapa? Oh, kambing sama sapi. Ada berapa? Kambingnya ada dua, sapinya ada satu. Teman-teman ikutin saudara terus ya. Oke, alhamdulillah teman-teman, tahun ini sekolah kita bisa berkurban 1 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada teman-teman semua dan ayah bunda yang sudah berpartisipasi pada kegiatan kurban hari ini. Semoga amal kebaikan ayah bunda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman, sekarang Ustazah ajak melihat kondisi hewan kurban di sekolah kita pagi hari ini. Nah, ini dia teman-teman, hewan kurbannya ya. Besar sekali. Kemudian kambing. Ini ada kambingnya teman-teman, bisa lihat ya. Kondisi hewan kurban kambing. Ada berapa teman-teman itu bisa lihat. Masih ada lagi teman-teman. Oh iya, yang kepalanya itu. Namanya ya teman-teman ya. Apa itu namanya? Iya. Ini kondisi kambing kita hari ini. Ada satu lagi teman-teman. Bisa dilihat ya. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Us. Oke teman-teman, setelah kita melihat kondisi hewan kurban kita hari ini, sambil menunggu penyembelihannya, teman-teman bisa mengenali sejarah perintah kurban sendiri dan mengisah Nabi Ibrahim. Sampai jumpa nanti ya. Tadi hewan kurbannya ada sapi sama kambing sudah disembelih sama panitia yang bertugas. Sekarang teman-teman ikut Ustazah melihat proses pemotongan daging kurban dengan dengan Ustazah siapa? Ustazah Tika. Iya teman-teman, Ustazah ini bersama dengan Ustazah Tika ya. Ustazah Tika ini lagi ngapain Ustazah Tika? Ini lagi mengambil daging dari sela-sela tulang. Coba teman-teman bisa saksikan ya dagingnya Ustazah Tika ini, Ustazah Tika. Ustazah nggak kelihatan. Ini saya tanyain, boleh ya Ustazah Tika ya? Oke, silakan Ustazah. Oke, teman-teman. Kita dijelaskan kepada teman-teman yang di rumah bagaimana sih cara memotong daging hewan kurban yang benar itu seperti apa Ustazah? Nah, jadi teman-teman, di sini karena daging kurbannya ini ada di sela-sela tulang, jadi kita memilih dan memilah daging yang akan kita bagikan ke orang-orang tetangga ya Ustazah. Nah, biar apa? Biar ini juga bisa terpakai teman-teman, biar tidak mubazir. Nah, ini dagingnya akan dimasukkan ke gerobak ya teman-teman ya, akan dibagikan ke warga sekitar sekolah SD sama TK Mutiara Anak Soleh. Waalaikumsalam. Oke, dengan Ustazah siapa? Ustazah Vivi. Iya, Ustazah Vivi. Hari ini kebagian akan membagikan daging ke warga sekitar ya? Iya. Kira-kira ini nanti daging kurbannya akan dibagikan ke warga mana saja Ustazah? Jadi ada dibagikan di SD sama TK teman-teman. Kira-kira ada berapa warga Ustazah yang akan mendapatkan daging kurban ini? Kurang lebih ada 100 warga. Iya, kurang lebih ada 100 warga teman-teman yang akan mendapatkan daging kurban ini. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di salah satu rumah warga samping SD kita. Hmm.
Satu sudah dikasihkan teman-teman. Kita menuju rumah selanjutnya yuk.